Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Wa la hawla wala quwata illa billah Amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Kita dipertemukan Kembali oleh Allah Azza wa Jal Melalui Al Iman TV Melalui suara Al Iman yang senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa ketekuhan iman dan kita senantiasa memohon kepada Allah dikuatkan dan diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin mencinta iman dan dimuliakan Allah. Bahasan kita malam ini lanjutan bahasan pekan yang sebelumnya yaitu ayat-ayat Al-Faraid. Mungkin bisa kita katakan bagian kedua tentang ayat-ayat al-faraid ayat-ayat yang menjelaskan tentang warisan kalau sebelumnya telah dijelaskan ayat yang ketujuh yang mana pada ayat yang ketujuh itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal akan syariat Islam yang membatalkan syariat yang sebelumnya atau yang ada pada zaman jahiliyah. Bahwasanya setiap lirijali nasibu mimma taqa kal walidani wal aqrabun wal nisa nasibu mimma taqa kal walidani wal mimma qalla minhu wa kasur. Ini ayat yang ketujuh surat An-Nisa yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Laki-laki memiliki hak atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, demikian pula wanita memiliki hak. Pada kesempatan malam ini kita akan bahas ayat yang ke-11. Ayat ini pun telah kita singgung sedikit tentang firman Allah Azza wa Jal Yuhusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hafdil unsayayin. Allah Azza wa Jal mensyariatkan bagi kalian pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Ayat ini telah kita singgung sekilas di kesempatan yang lalu dan kita memohon kemudahan dari Allah Azza wa Jal untuk kita ambil, kita jelaskan, ambil beberapa fawaid terkait dengan faraid dari ayat ini. Allah Azza wa Jal mengatakan, Yusikumullahu fi awladikum. Lidzaka rimisul hamdil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan, pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Lidzaka rimisul hamdil bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Akan kita contohkan nanti. Anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Atau dengan kata lain, anak perempuan setengah bagian dari anak laki-laki. in kunna fokus falahunna Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua /3 dari harta yang ditinggalkan wa in wahidatan jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh atau setengah hartanya yang ditinggalkan oleh si mayit nah, ini nanti akan kita contohkan uh, dengan gamblang insyaallah taala Kemudian wali abawaihi likulli wahid min huma sudus mimma taraka in dan untuk kedua orang tua ibu dan bapak si mayit bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu memiliki anak fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara maka ibunya mendapatkan seperenam kemudian Allah azza wa jalla jelaskan mimba diwasiatin wasiyatin أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فرضة من الله إن الله كان عليما حكيما jadi pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau atau dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu dan ini adalah ketetapan Allah artinya warisan ini adalah ketetapan Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ayat ini ayat yang utama dalam faraid dan di sini telah dijelaskan beberapa bagian-bagian ahli waris. Beberapa kesimpulan dari ayat ini atau beberapa masalah. Jadi beberapa masalah dalam ayat yang ke-11 surat An-Nisa. Ayat 11 surat An-Nisa. Apa saja uh, masail ataupun yang terkait ya masalah-masalah yang terkait dengan faraid dalam surat An-Nisa ini uh, dalam hal ini ayat An-Nisa menjelaskan bagian usul dan bagian furu Kalau kita tadi eh uh, telah bacakan ayatnya An-Nisa ayat yang ke-11 menjelaskan bagian ahli waris usul dan furu kita apa itu al usul apa itu al furu uh, gambarannya demikian ketika seorang meninggal Ketika seorang meninggal, anggaplah al mayyit. Al mayyit. Ketika dia memiliki ayah ibu. Ada ayah, ada ibu. Kemudian ke bawah memiliki Anak laki anak perempuan. Uh, maaf mungkin lebih tepatnya. Jadi ayat menikah ya. Kemudian memiliki anak laki perempuan. Dalam hal ini. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-11 tadi. Gambarannya. Ini adalah al-usul. Ini digolongkan usul. Apa itu usul? Usul itu artinya uh, ahli waris asal. Yang ke atas artinya entah itu ayah, entah itu ibu. Adapun yang di bawah ini ini digolongkan furu'. Digolongkan furu'. Jadi kalau ke atas ayah, ibu Mungkin nanti ke atasnya lagi ada kakek, ada nenek. Nah itu golongannya dikatakan usul. Kalau ke bawah anak laki anak perempuan kemudian cucu-cucunya dari anak laki laki nanti ini golongannya al furu. Baik. Kemudian kalau kita lihat pada al furu awalan. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan bahwasanya yusikumullahu fi awladikum. Allah mewasiatkan, mensyariatkan buat anak-anak kalian. Dimulai dari al-furu. bagian waris anak-anak dan keturunannya. Dari garis laki-laki. Terdapat tiga keadaan. Jadi, kalau kita melihat Bahkan dalam kehidupan, uh, keadaan ahli waris al-furu ini ada tiga. Yang pertama adalah al-furu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan saja. Anak perempuan saja. Jika satu orang tunggal, maka bagiannya setengah. Jika lebih dari satu, maka bagiannya dua per tiga. Ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Jika anak laki-laki saja, kalau tunggal anak laki-lakinya diambil semua atau mengambil semua peninggalan jika tidak ada ahli waris yang lain. Jika anak laki-lakinya lebih dari satu, anak laki-laki saja ada dua maka dibagi sama. Nah ini yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Sekali lagi, surat An-Nisa ayat yang ke-11. Oh, yang pertama, tentang bagian anak-anak dan keturunannya dari anak garis laki-laki. Yaitu furuk. Ada tiga Keadaan anak laki-laki saja, uh, maaf, anak laki-laki dengan perempuan. Bagiannya dua banding satu, kemudian anak perempuan saja. Kemudian ada anak laki dengan anak perempuan. Uh, selanjutnya, kita coba contohkan, ya. Kita coba contohkan sederhana, ya. Tentang, nah, ini kita mulai dari bagian anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan laki-laki. Maksudnya apa di sini? Jadi tadi kalau kita gambarkan demikian, ini memiliki keturunan lagi, laki-laki, perempuan. Nah nanti ini yang sempat kita istilahkan atau yang uh, pernah kita istilahkan, uh, cucu. Namanya cucu dalam, cucu dari keturunan laki-laki. Adapun kalau cucu dari anak perempuan, nanti cucu luar itu tidak termasuk. Nah, ini tadi yang dimaksud: uh, cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan laki-laki, baik. bagian anak laki-laki dan perempuan si mayit adalah asobah bil ghair. Apa itu asobah bil ghair? Asobah bil ghair itu artinya anak perempuan berasobah dengan anak laki-laki. Uh, dengan adanya anak laki-laki menjadikan anak perempuan itu berasobah. Berasobah pembagiannya dua banding satu sebagaimana firman Allah azza wa jal mislu unsayain mislu unsayain coba kita lihat contoh yang konkret ya nah ini mungkin contoh yang bisa kita ambil yang sederhana dulu contoh yang sederhana nah ini ketika seorang meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Langsung peninggalannya kita bagi tiga bagian. Mengapa? Karena satu anak laki-laki, dua bagian. Nah ini ada A. A ini apa? A sobah. A ini adalah satu istilah. Satu istilah dalam ilmu faraid. A sobah. Asobah di sini, sekali lagi, karena anak laki-laki anak perempuan, Asobah bil reiri dua banding satu. Bagaimana kalau anak laki-laki lebih? Nah, ini contoh yang lain, ya. Contoh yang lainnya, kita lihat ada anak laki-laki tiga, anak laki-laki dua, anak perempuan artinya tidak ada ahli waris lainnya. Anggaplah ini contoh ya. Tidak ada ahli waris lainnya. Langsung kita bagi masing-masing anak laki-laki dua bagian, dua bagian, dua bagian. Dan anak perempuan masing-masing satu bagian, satu bagian. Bagaimana menentukan angka delapan ini? Dari mana kita menentukan angka delapan ini? Menentukan angka delapan ini ya tadi itu kita langsung hitung, kita langsung tetapkan anak laki laki dua, 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 anak perempuan satu, satu. Kita total menjadi delapan. Kita total menjadi delapan. Nah ini contoh uh, jika terdapat anak laki-laki dan anak perempuan. Jika terdapat anak laki-laki dan anak perempuan. Mungkin sedikit kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, ini gambarannya demikian. Ini masih bagian Anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Jadi, mayit meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan. Nah, ini bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Misalkan, kita tetapkan hartanya untuk memudahkan saja ini, memudahkan kita langsung 300 misalkan. Ya langsung. Langsung dibagi 200 untuk anak laki-laki, 100 untuk anak perempuan. Baik. Contoh yang lain. Nah ini masih ayat yang ke-11 lizakari mislu haddil unsayain lizakari mislu haddil unsayain ini saya kasih gambaran dulu eh uh, perhatikan tahun wafat si mayit ini wafat tahun 2017 eh uh, salah satu anaknya wafat sebelumnya. 2010 tahun sebelumnya. Memiliki si mayit yang meninggal 2007. Anak, salah satu anak yang meninggal 2007 memiliki tiga anak perempuan. Apakah ketiga anak perempuan ini mendapatkan hak? Nah, ini nanti yang kadang menjadi soal Jadi di sini si mayit yang akan kita bagi yang meninggal tahun 2017 memiliki berapa anak? Satu, empat anak laki-laki, satu, dua, tiga, empat, satu anak perempuan. Sekali lagi yang meninggal sebelum si mayit, salah satu anak yang meninggal 2007 jangan dihitung. Karena ketentuan faraid, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal-awal bahwasanya adanya ahli waris yang hidup saat kematian si mayit. Wafatnya si mayit dan juga ada harta peninggalan yang dibagikan. Lebih jelasnya ini tadi kita sebutkan cucu tersebut terhalang ya. Cucu tersebut terhalang oleh anak laki-laki si mayit. Dengan kata lain, paman-paman mereka, paman-paman mereka. Nah, ini penyelesaiannya. Demikian penyelesaiannya. Demikian, jadi kita menghitungnya. Anak laki-lakinya ada empat, bukan ada lima. Anak laki-lakinya ada empat, anak perempuannya ada satu. Nah ini penyelesaiannya. Apa yang menjadi peninggalan si Mayit jatuh kepada anak-anak si Mayit. Cucu-cucu terhalang oleh anak laki-laki si Mayit atau paman mereka. Makanya ketika ada Uh, dua mayit ya atau lebih kita mesti mengetahui tahunnya mana yang akan kita bagi mayit yang tahun berapa yang akan kita bagi kita lihat siapa ahli waris yang ada saat itu saat kematian si pewaris Baik, uh, kita contohkan yang lain dalam ilmu fakta. Semakin banyak kita lakukan latihan, contoh insya Allah semakin mudah memahaminya. Nah, ini kita contohkan: bagian cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, bagian cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini. Bagian cucu laki-laki dan perempuan 2 banding 1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini. Ada dua cucu laki-laki dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi, gambarnya tadi ya, kayak tadi ini cucu dalam. Tapi kalau ini punya anak, misalkan yang anak perempuan ini punya anak, ini punya anak laki perempuan. Nah, ini nanti cucu keluar nantinya. Nanti akan ada contohnya insya Allah Ta'ala. Cucu dalam yang mendapatkan hak nanti kalau ada dua. Baik. Uh, selanjutnya Allah Azza wajal menyebutkan akan bagian anak perempuan. Bagian anak perempuan satu atau lebih bagian anak perempuan, cucu perempuan, dari garis laki-laki, dari garis laki-laki ya, laki-laki. Baik, kita ambil contoh, kita jelaskan dulu akan bagian anak perempuan satu atau lebih. Allah Azza wa tadi telah kita sampaikan Fa in kunna nisaan fa qasnataini falahunna tsulutsama wa in kanat wahidatan falahannisif Jadi anak perempuan si Mayit termasuk ahli waris dzawil furud atau ashabul furud Apa itu dzawil furud Zawil Furud atau Ashabul Furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Anak perempuan bila mana satu tunggal tidak ada anak laki-laki maka bagiannya setengah. Apabila lebih dari satu dua atau tiga atau empat semua perempuan tidak ada anak laki-laki bagiannya dua per tiga bagiannya dua per tiga makanya Allah azza wa jalla tadi dalam ayat telah dijelaskan nah ini wa ingkarat wahidatan nisf kita awali kita contohkan Kaitan anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki. Jadi, bagian seorang anak perempuan dan/atau seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki itu, bila mana ada, bila mana ada. Kita coba ambil contoh ini. Jika anak perempuan tersebut seorang atau satu atau tunggal, maka bagiannya sekali lagi setengah. Sebagaimana tadi firman Allah, fa'inqanat kanat wahidatan falah nisf. Nah, contoh gamblangnya demikian. Seorang meninggal meninggalkan satu anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Maksudnya saudara ini siapa? Saudara laki-laki kandung si mayit. Saudara laki-laki kandung si mayit gitu lah. Nah, ini saya ambil contoh anggaplah peninggalannya 100 juta setengahnya 50 nah ini asobah asobah sisa asobah nah ini asobah nah ini untuk memudahkan gambarannya begini nah ini jadi mayat punya anak perempuan punya saudara laki-laki kandung saudara laki-laki kandung dan punya anak. Jadi ahli warisnya dua ini saja. Ini bagiannya setengah. Ini bagiannya asoba. Sisanya. Ini digolongkan dengan istilahnya zawil furut. Atau ashabul furut. Artinya bahwa Ahli waris yang mendapat bagian tetap. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Dan sisanya untuk saudara laki-laki si mayit. Jadi ya, kalau hartanya 100, ya, gambar, gamb, gampangannya misalkan 100 juta, 50, di sini 50. Ini gambaran yang tadi kita contohkan. Baik, bagian seorang anak perempuan kandung contoh yang lain. Nah ini bisa diambil contoh yang lain. Bagian seorang anak perempuan kandung ya. Ini kebanyakan. Ini eh, mayat perempuan ya. Nah ini saya kembangkan, dikembangkan ini ya. Jadi si mayit memiliki anak perempuan, memiliki suami. Berapa bagian suami? Berapa bagian saudara laki-laki kandung? Berapa bagian anak, anak? Nah ini ada penjelasannya. Nah ini jadi bagian seorang anak perempuan setengah selama tidak ada saudara laki-laki. Nah ini tadi suami satu perempat karena ada anak ya suami satu perempat anak perempuan satu anak perempuan bagiannya setengah sisanya untuk saudara laki-laki kandung asoba. Ini sebagai contoh saja 400 juta misalkan nah ini dua ratus setengahnya jadi di sini tadi ini satu perempat ini bagiannya setengah dan ini bagiannya asoba nanti akan ada bahasan suami mendapatkan seperempat sesuai dengan surat an Nisa ayat yang ke 12 insya Allah akan ada waktu bahasan tentang Anisa ayat yang ke-12. Baik, saya lanjutkan sedikit contoh-contoh yang lain. Saya lanjutkan sedikit masih tentang anak ya, bagian anak. Uh, bagian Baik. Bagian anak perempuan kandung. Ini penting ya kita tambahi kandung itu. Kenapa? Karena apabila anak angkat, anak bawaan pasangan, jadi bukan anak kandung si mayit, maka tidak mendapatkan warisan. Bukan termasuk anak yang disebutkan dalam Al-Quran, Yusikumullahu fi auladikum. Ahlul ilmi menjelaskan, Yusikumullahu fi auladikum, adalah anak-anak kandung. As-sulb. Anak-anak kandung. Jadi, kalau suami uh, sudah membawa anak menikah dengan wanita, kemudian wanita itu meninggal, maka anak bawaan suami bukan ahli waris dari istrinya yang meninggal. Itu ibu tirinya. Baik, kita contohkan ini contoh yang lain. Nah, ini kita kembangkan kalau tadi mayatnya laki-laki ya ini mayatnya eh, kalau tadi mayatnya perempuan maaf ini mayatnya laki-laki. Nah ini ada istri, ada anak perempuan. Berapa bagian istri, bagian ayah, bagian anak perempuan? Nah ini penjelasannya. Istri 1 per 8, nanti akan ada penjelasannya. Istri 1/8. An-Nisa ayat 12 satu anak perempuan, nah ini setengah, ini uh, ini asoba, maaf, ini asoba, seperenam bahasa yang tepat sebetulnya ini seperenam plus asoba, itu nanti akan kita jelaskan ulang. Intinya di sini bagian anak tetap setengah. Nah ini kita ambil contoh 240 juta misalkan. Baik. Uh, bagaimana dengan bagian cucu? Nah ini tadi kita sampaikan juga tentang cucu dalam ya. Jadi seorang cucu perempuan dari anak laki-laki adalah bagiannya setengah. Namun dengan ketentuan tidak ada anak laki-laki atau perempuan di atasnya. Nah ini contohnya begini. Jadi ini mayat tahun 2005 yang kita bahas. Ini sudah meninggal sebelumnya. Ini sudah tidak ada. Sudah meninggal sebelumnya anak laki-laki sudah meninggal sebelumnya dan memiliki satu anak perempuan. Jadi ada cucu perempuan. Akhirnya cucunya ini. Nah, ini namanya cucu dalam. Cucu dari keturunan laki-laki. Cucu dari keturunan laki-laki. Bagiannya berapa? Bagiannya setengah. Bagiannya setengah. Jadi ini akan mendapatkan setengah. Baik. Setengahnya kemana? Dilihat ahli waris yang lainnya. Dilihat ahli waris yang lainnya. Untuk diberikan kepada yang lain jika ada. Kemudian contoh-contoh mungkin kita ambil contoh yang lain. Kita beberapa contoh-contoh kita ambil cucu ya ini. Cucu perempuan dan anak laki-laki akan terhalang ya dengan adanya anak laki-laki si mayit. Nah, ini nah, cucu ini tidak dapat Oh, ini tahun 2010. Harta jatuh ke sini semuanya. Ini tidak dapat. Artinya apa? Terhalang atau mahjub. Karena ada pamannya. Ini kan pamannya cucu perempuan. Ini termasuk paman dari anak. Uh, dari keponakannya ya. Baik. Uh, selanjutnya. Kalau tadi kita bahas satu anak perempuan. Bagaimana apabila terdapat dua anak perempuan. Fa nisan falahunna Ini bagian dua anak perempuan atau lebih ya. Bagian dua anak perempuan atau lebih. Nah ini kita ambil contoh Nah, lebih dari seorang bagiannya 2 per 3 2 per 3 tinggal dibagi 2 per 3 dibagi 2 2 per 3 dibagi 2 Nah ini makanya langsung kita bagi 100-100 Bagaimana gambarannya ini? Nah ini gambarnya kalau mungkin bisa dilihat, diperhatikan pada Nah ini dia gambarnya. Jadi Mayit memiliki dua anak perempuan Mayit punya saudara laki-laki kandung Nah ini dua bertiga Ini asoba Dua bertiga ini asobah Baik, kita ambil contoh yang lain. Mayit masih memiliki ayah, mayit memiliki dua anak perempuan. Penyelesaiannya demikian. Dua per tiga. Anggaplah peninggalannya, misalkan kalau peninggalannya 300 juta, 100, 100. Sisanya untuk ayah. Dia kan 50 ditambah 50 gitu loh, 100. Nah, ini contoh apabila dua anak perempuan. Demikian pula apabila lebih dari dua. Bila mana lebih dari dua anak perempuan itu. Ada empat, atau enam tidak ada anak lagi lagi anak perempuan semua maka sama bagiannya dua per tiga tinggal dibagi dibagi sejumlah misalkan di sini meninggal tahun 2000 perhatikan ya tahun wafat ini penting tahun wafat yang akan kita bagi ini ayahnya sebelumnya tahun 2005 memiliki empat anak perempuan dan paman. Nah ini penyelesaiannya. Dua per tiga untuk empat anak perempuan, paman sisanya. Paman sisanya. Nah ini pembagiannya demikian. Misalkan 300, nah tinggal dibagi. Oh, masing-masing 50 paman sisanya yaitu asoba. Paman sisanya yaitu asoba. eh uh, baik, sebetulnya masih banyak latihan-latihan. Saya sambung sedikit ya. Karena dalam masalah Fagawet ini yang penting banyak latihan-latihan untuk memahami apa masalah-masalah uh, yang ada gitu loh. Baik. Nah, ini tadi cucu ini cucu perempuan ya. Kalau tadi anak perempuan, cucu perempuan, dua orang cucu atau lebih sama. 2/3 dengan ketentuan tidak ada anak laki-laki atau perempuan di atasnya. Nah, ini contohnya. Ada istilah faru waris far waris dan ada faru ghairu waris. Ini dua istilah yang mesti difahami, dibedakan terkait dengan cucu-cucu. Farul waris cucu dalam. Cucu dari anak laki-laki. Cucu dalam. Kalau cucu dari anak perempuan, ini cucu luar. Nah, ini dikala, dikatakan, diistilahkan faru ghairul waris. Cabang yang tidak mendapatkan warisan atau tidak termasuk ahli waris. Nah, lebih jelasnya pada tabel ini. Ini tentang cucu luar, cucu dalam. Cucu luar ini adalah faru waris. Far waris. Cabang yang tidak mendapatkan warisan. Sedangkan cucu dari anak laki-laki adalah cucu dalam yang mendapatkan warisan. Ini gambaran tentang surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan sebetulnya masih ada satu bagian yaitu bagian anak laki-laki dan mudah sekali bagian anak laki-laki itu bagian anak laki-laki itu adalah asobah nantinya ya asobah artinya apa ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu kadang banyak kadang sedikit ya kadang banyak kadang sedikit kalau satu anak ya diambil semuanya. Kalau ada anak laki-laki lebih dari satu dibagi. Misalkan ada satu anak laki-laki, maka dia akan mendapat semua peninggalannya. Dan bila mana lebih dari satu, maka dibagi sesuai jumlahnya. Dibagi sama. Dibagi sama. Ada tiga, ya dibagi tiga. Ada lima atau empat, ya. Dibagi empat, dibagi sama, ada lebih dari itu, ya. Dibagi sejumlah yang ada, katakanlah ini ada tujuh, maka dibagi tujuh, maka dibagi tujuh. Demikian pula, kalau cucunya tadi itu. Laki-laki ada satu atau dua sama kedudukannya sebagai anak laki-laki. Ini sekilas saya, suka, saya sampaikan. Nah ini tentang, nah ini tadi masih cucu ya, ini cucu ini. Asoba juga ketentuannya tidak ada pamannya. Nah, makanya tahun wafat ini penting. Ini 2015 ini semua sudah meninggal otomatis jatuh ke sini namun kalau ada ini kalau tahun wafatnya beda kebalik katakanlah kalau tahun wafatnya kebalik maka nah, beda nanti oh ini cucu dari anak laki-laki Nah, ini dibagi semua nanti. Ini semua mendapatkan dari yang dari atas. Karena tahun wafatnya beda. Artinya ini yang terakhir. Ini wafat yang pertama, wafat yang kedua, ini wafat yang ketiga. Jadi kita mesti mengetahui siapa mayit yang pertama, ahli warisnya siapa, mayit yang kedua ahli warisnya siapa, mayit yang ketiga ahli warisnya siapa. Kita mesti mengetahui semua itu. Agar kita bisa menetapkan bagian-bagian ahli waris dengan benar dan tidak salah. Baik, insya Allah ini beberapa latihan-latihan yang mungkin insya Allah di lain waktu kita sambung dengan latihan-latihan yang lain. Dan mungkin nanti selanjutnya kita sampaikan tentang bagian, ini juga masalah bagian cucu ya. Nanti insya Allah kita sambung dengan bagian ayah, bagian ibu. Masih surat An-Nisa ayat yang ke-11. Wali abawai hilikul wahidin min humas sudus. Wali abawai hilikul wahidin min humas sudus. insyaallah nanti kita lanjutkan di waktu yang lain ya tentang tentang bagian ini. Maaf. Uh, Baik insya Allah selanjutnya kita sampaikan bagian ini tentang wali abawai hilikul liwa hidim min huma sudu sumim mata kalka ingka nala walad fa ilam yakun la waladun wa wagi tau abawau fali umi sulus insyaallah kita lanjutkan bagian orang tua ayah dan ibu si mayit atau usul di waktu yang lain aku lu lihada wallahu taala ala wa alam Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.